Bapak kita dalam urus surga di pendita di kuliah Kristen pada Protestan pada diri di buat ini mata aman anak Yesus Kristus doa buat ini tahun di korbanan. Hai semuanya, kembali lagi bersama kita di sini di channel kesayangan kita tentunya Si P Si Raja Dea. Nah, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana acara atau ibadah penahbisan dari pendeta HKBP tahun 2020 yang diadakan pada tanggal 27 September 2020 pada waktu yang lalu di HKBP PA Raja. Acara penahbisan HKBP PA Raja. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan jangan lupa komen dan dibagikan kepada orang-orang yang terkasih ya. Nah, video ini akan menunjukkan bagaimana kegiatan ini dari sudut yang berbeda. Maksudnya adalah kameranya dari titik-titik berbeda, bukan dari titik tengah. Bagaimana? Lanjut aja kita saksikan di CP Si Raja Deang. Kegiatan atau ibadah penahbisan pendeta HKBP di PA Raja Tarutung ini boleh juga dijadikan sebagai percontohan bagi ibadah-ibadah lain di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Protokol kesehatan seperti cuci tangan, cek suhu, bahkan memakai hand sanitizer bahkan pada saat memberikan persembahan, setelah itu juga akan diberikan hand sanitizer. Bagaimana? Langsung saja kita saksikan video ini. Jangan di skip ya, tonton dari awal sampai akhir. Pengandungan bunga mah renovasi gereja langsung ditandatangani oleh Opung Epurus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Thank you.
Alu di bawah amanali dan di bawah bijak. Puji-pujian berkulia teman pasal kami tubuh. Aladin dan basam yang patul kami serang. Kami menyebabkan semurum yang sampai naroha iman memahamoti hati-hati berpikiran mulai kebebasan Kristus Yesus maka kita. Amin. Thank you.
alai masih mak asur-asuran mahotoni do kata sudut-sudut rodi parsalisia do perbayaron siapa iki aida marni udai jala mahopo itu sudut ayat sia Tintia Megalia situ meyang Magister Tulungi We Grace Ningsih Manukali Sarjana Tulungi Kertawati Yohana Rosalimu Sarjana Tulungi Chris Ningsina Siaturi Sarjana Tulungi Herlinda Manulang Sarjana Tulungi Mika Rumi Manukali Sarjana Tulungi Jogi Manai Manaru Sarjana Tulungi Pandar Sinaga Sarjana Tulungi Riwansi Nenggolan Sarjana Tulungi Jeffrey Haryanto Rumbandomi Sarjana Tulungi Enrico Nabikulu Sarjana Tulungi Enrico Lambok Sinaga Sarjana Tulungi Bapakku adalah humas soal dari Padita di Bukia Kristen Barat Protestan Marhiti Hiti Buar di Kepata Ama Anak Tuhan Yesus Kristus Lohu Buar di Tori Korbani Di Pasu-Pasu, di Patiru, di Perkugui Jalan itu kudu Tuhan Taima mau Marhiti Hiti Tori di Korbania Mangulawa Tuhona Tepat Ditawa Asal kami bangunan Nabur Juho Nama perkuihun perkuih dan ingkan terlalu disaliling ililikna Di batau di batama bahwa waktu ulau ini Mengulangkan ambar Tuhan Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Si pasang aku ini Roh disaliling ililikna Amin Thank you.
pasu-pasu jalan diramoti Tuhan Dewa Tama. Disodakon Tuhan Dewa Tama buhina tuho jala asima Tuhan amidaho. Didopakon Tuhan Dewa Tama buhina tuho jala dipasaorohon ma damena tutotin nabi. Amen. Halo Inang Pendeta. Ya, ini kita lagi ngomong sama Inang Pendeta Erlawati. Dia lagi baru manjat tohonan hari ini. Kita mau tanya-tanya dulu. Inang boleh kasih tahu dong perasaannya buat hari ini gimana? Senang tak terkatakan. Walaupun di tengah pandemi, tapi Tuhan berkehendak baik. Saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Yes. Walaupun di tengah pandemi dan ada dua orang teman yang tidak bisa ditabiskan hari ini, saya mengucap syukur. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan buat mereka berdua. Oke deh, semangat selalu dong ya buat pelayanannya. Melayani tanpa batas. Oke, melayani tanpa batas. Di mana melayani sekarang? AKBP Kutacani di sini. Sampai saat ini di AKBP Kutacani Distrik 12 Tanah Alas. Salam buat Distrik 12 Tanah Alas. Ini salah satu responor mengasih kado nih.